Selamat datang di Daily Bengkel Print. Di video kali ini akan ada proses packing dan pengiriman mesin printer UV. Namun sebelum kalian tonton, silakan kalian klik like dulu, klik subscribe, dan juga klik tombol lonceng. Lalu jangan lupa untuk follow Instagram Bengkel Print Indonesia. Selamat menonton. Nah, sebelum printer UV dibungkus atau di packing, printer UV selalu dicek terlebih dahulu apakah bisa bekerja dengan baik atau tidak sebelum nanti jatuh ke tangan customer. Setelah proses tes printer UV selesai dan hasilnya maksimal, lalu dilanjutkan dengan packing printer UV menggunakan plastik wrap. Nah, setelah selesai dibungkus menggunakan plastik wrap, mesin printer UV kemudian dimasukkan ke dalam box besar agar aman, safety, dan tidak bermasalah di perjalanan nanti. Di dalam box ini ada mesin printer UV, juga perlengkapannya, dan dilindungi juga dengan bahan spons agar tidak terbentur dengan benda lainnya yang dapat merusak mesin. Jadi sangat benar-benar dilindungi sekali. Kemudian baru kita masukkan ke mobil box untuk dikirim melalui jasa ekspedisi. UV siap dikirim kemana, Mas? Ke Samarinda. Ke Samarinda. Oke. Nah, itu tadi proses packing dan pengiriman mesin printer UV. Kita pastikan pengirimannya sangat safety dan sangat aman. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Nah, jika teman-teman ingin tahu bagaimana produknya mesin printer UV, teman-teman bisa cek di websitenya Bengkel Print. Atau jika kalian juga ingin tahu bagaimana proses kerja atau hasil dari print UV, kalian bisa lihat langsung videonya di Daily Bengkel Print atau tutorial lengkapnya di channel Bengkel Print Indonesia. Terima kasih dan nonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.